bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini, Polda Kepri melaksanakan press conference terkait pengungkapan sabu-sabu dan ekstasi. Jadi yang pertama kami menyampaikan terkait dengan pengungkapan 8 bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November sekitar pukul 18.30 di perairan laut Nongsa Batam. Ini pertama-tama tim Ostal Satnarkoba Polresta mendapatkan informasi adanya transaksi jenis sabu dengan jumlah yang cukup besar di perairan laut Batam. Kemudian pada tanggal tersebut 24 November 2020 sekitar pukul 18.16 WIB menjemput satu orang tersangka dengan inisial DE yang membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Malaysia dengan menggunakan kapal speedboat Viper. Sampai di sana, anggota langsung melakukan penangkapan tersebut, melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut dan melakukan penggeledahan. Di situ ditemukan satu buah jerigen warna biru yang berisi 5 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan merek Kingsan. 2 bungkus sabu dengan plastik kemasan merek Guan Jingwang. Dan 1 bungkus sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Selanjutnya tim melakukan pengembangan sehingga berhasil melakukan penangkapan juga terhadap tersangka kedua yaitu dengan inisial AC di parkiran Hotel Ramayana Nagoya, Kota Batam itu sekitar pukul 23.00. Selanjutnya dilakukan pendalaman lagi. Ini masih ada satu orang dengan inisial A yang masih menjadi DPO karena pada malam itu tidak bisa diketemukan. Dari hasil penghitungan laporan bukti secara keseluruhan sekitar 8.322 gram atau 8 kilo lebih. 322 gram. Jadi sementara ini yang bisa kita amankan yaitu tersangka dengan inisial DE umur 34, kemudian yang satu lagi inisial AC umur 43 tahun.
Ini sesuai dengan hasil integrasi bahwa rencananya akan diedarkan di wilayah Surabaya dan Pulau Madura. Nah, tentunya kita nanti juga akan berkoordinasi dengan pihak lain karena kemungkinan di sana juga sudah ada pihak-pihak penampungnya, sehingga kita bisa mengungkap lebih dalam lagi tentang sindikat yang melaksanakan kejahatan ini. Ini yang pertama, yaitu pengungkapan terhadap sabu sebanyak 8,3 kg. Kemudian yang kedua, Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.